الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين عويت التعلم والتعلم والنفع والاندفاع والتذكير والتذكر, والتذكر, والتذكر والحث على التمسك بكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله اما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وباسراره في الدارين امين الى قوله ثم قال ثم قال في باب الحياء في العلم ثم قال kemudian kemudian mengatakan ثم قال kemudian mengatakan Imam Bukhari ثم قال kemudian Imam Bukhari mengatakan fi babil haya fil ilmi di dalam bab mengenai al haya fil al ilm al haya rasa malu fil ilmi di dalam ilmu ada bab khusus namanya al haya of ilmi malu tapi di dalam belajar malu itu sebetulnya aslinya bagus cuman kalau di dalam ngaji tapi malu kepingin ngaji tapi malu itu bagus apa jelek Wakal nak mujahid Imam mujahid tapiin muridnya Ibnu Abbas mengatakan la ilma mustaqyin walat mustakbirun la ilma tidak akan bisa belajar ilmu mustaqyin orang yang malu mengaji kok malu wala mustakbirun dan juga akan bisa belajar ilmu orang yang tak kabur juga. juga. Tidak sama, ada dua golongan orang yang tidak akan bisa dapat ilmu berarti tidak ada kebaikannya nanti kalau tidak punya ilmu yang pertama orang yang malu tapi malunya bukan malu yang mahmud, tapi malu yang melmum malu yang tidak terpuji itu malu yang malu ngaji, itu malu yang tercela. wala mustakbiron dan juga tidak akan bisa belajar ilmu orang yang tak kabur. dia disuruh tanya tidak mau gengsi nah, takabur itu dia nggak ngerti tapi tidak mau belajar gengsi itu tak kabur itu nggak akan dia dapat ilmu berarti kita kalau ngaji tidak usah malu dan harus tawaduk syaratnya orang dapat ilmu jangan malu, jangan gengsi, harus tawaduk dan harus dia itu tidak malu dari perkara yang hak. Malu itu sebetulnya bagus, termasuk bagian dari iman itu al hayau minal iman, malu itu bagian dari iman. Orang Termasuk dia kita bisa lihat tanda kalau punya iman, kalau dia punya malu. Contohnya muslimah pakai kerudung, lah itu imannya ada itu kuat itu. Suruh nyopot dibayar sak juta, tapi nggak usah kerudungan. sepuluh oh, 10 yuta lemah kok 1 juta. Nah itu karena dia punya al terjaga dirinya, ifah, afifah terjaga. Itu harus dipunyai itu. Tidak cuma wanita, laki yang mukmin juga pemalu. Tapi tokohnya pemalu itu ya wanita. Tokohnya pemalu itu wanita. Tapi juga laki pun ada harus punya sifat al haya Sama nutup aurate, Laki kalau tidak nutup aurate berarti tidak ya punya haya Sama. Dulu itu ada wanita yang di zaman kuno itu saking punya rasa malunya sampai diabadikan kisahnya dalam Quran soalnya dia punya sifat haya Allah nyeritake kita bisa ambil hikmah itu Allah kepingin kita ngambil i'tibar dari wanita itu yaitu calon atau bakal istrinya Nabi Musa itu bakal istrinya Nabi Musa Dulu Nabi Musa itu di Mesir, akhirnya karena ada fitnah, beliau akhirnya melarikan, menyelamatkan diri ke Matian. matian itu ya di dekat Hijaz, dekat dekat Saudi sekarang. Matian. Itu ketika di Matian, Nabi Musa alaihissalam sampai di satu mata air, sumur bukan mata air, sumur. Itu ketika di sampai di sumur itu Nabi Musa alaihissalam lihat ada laki-laki banyak ngasih minum binatang ternak. Eh. Di balik pohon ada dua orang wanita lihat tok, padahal juga punya binatang ternak, tapi ndak ikut nimbrung sama laki-laki yang ada di sekitar sumur. Akhirnya Nabi Musa tanya sama perempuan itu, kenapa kalian? Itu loh, laki-laki itu mereka itu ngasih minum ternak, setelah itu mereka nutup pakai batu, Sumure ditutupi batu. Batu nih besar, yang angkat laki-laki banyak, diangkat bareng-bareng, terus ditutup ke. Ya, Perempuan-perempuan dua ini yang nggak bisa nyingkir ke batu, akhirnya nggak bisa ngasih minum ternak. Nabi Musa alaihissalam akhirnya ngangkat batu itu sendirian, kuat Nabi. Akhirnya diangkat, dijatuh ke, terus diambil ke air buat wanita dua dan ternak-ternak itu. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam berpaling, terus kemudian di bawah pohon Nabi Musa duduk, duduk sambil apa? lututnya ditaruh di atas apa istilah kata kayak orang duduk tapi duduk paham ya kalau jongkok kan nggak nggak nempel ke di tempat duduk eh tapi ini nempel ke tapi kayak orang jongkok di bawah pohon Nabi Musa akhirnya merasa lapar merasa sendirian asing Nabi Musa akhirnya doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir Ya Allah, sesungguhnya saya itu terhadap kebaikanmu itu orang yang fakir, orang yang butuh ya Allah. Nah itu doa buat minta rezeki, bagus itu. Dan juga buat minta jodoh nah, yang belum nikah ya. Di apalno, ini lima anzal ta'ilai min khairin fakir. Surah Al-Qasas ayat berapa dicek sendiri aja deh. Surat Al-Qasas itu yang belum menikah doa kalau sudah nikah kok dungane kuwi ya diusut harus ya. Tapi juga bisa untuk rezeki itu. Bisa buat untuk rezeki. Makanya kalau sudah nikah kok doanya itu berarti minta rezeki lagi, gitu aja dah, enggak usah diusut ya. Kalau sudah nikah berarti minta rezeki, kalau belum nikah berarti minta rezeki yang minta jodoh. Akhirnya setelah minta kayak gitu Fajaatuh ihdahu tamshi ala istihya. Akhirnya salah satu di antara kedua wanita itu mendatangi Nabi Musa lagi. Berjalan tamshi ala sambil malu-malu. Masya Allah. Malu sampai kayak apa? Jadi wanita itu mendatangi Nabi Musa sambil malu-malu. Itu waktu mendatangi itu tangannya ke ke apa ini? Baju lengan apa lengan? lengan bajunya itu dimasuk ke tangannya terus lengannya yang kainnya panjang itu lebar ditutup ke wajah terus sambil noleh sambil memalingkan wajah karena saking malunya tapi mendatangi Nabi Musa itu ada nggak wanita kayak gitu sekarang ada. itu perempuan kayak gitu itu kalau ada zaman sekarang ya digosulok itu, wong kok apa istilahnya, selingus pemalu Padahal itu yang dipuji sama Allah itu wanita macam itu diceritake di dalam Quran itu. Nutupi wajahnya eh, dengan kain lengannya sambil menoleh tidak mau menatap karena malu sama Nabi Musa. Tamsi ala istihya qalat inna abi yad'u lana. Ngomong wahai wahai tuan kau diundang sama bapakku bapakku kepingin ngasih opah atas atas kebaikanmu ngasih minum kami ngasih minum buat kami ternak-ternak kami Nabi Musa alaihissalam akhirnya bingung saya ini berbuat baik ndak butuh imbalan kok mau dikasih opah bilang sama bapakmu ndak usah akhirnya ini bukan opah ini undangan dari bapakku karena kepingin ketemu sama kau akhirnya Nabi Musa alaihissalam mau mendatangi ketika jalan Nabi Musa oh ngerti rumah yang mana ikut itu jalan di belakang perempuan yang undang itu jadi perempuannya di depan Nabi Musa di belakang tengah-tengah jalan angin berhembus kenceng sampai akhirnya nyingkap apa roke sampai kelihatan mata di atas mata kaki kelihatan sedikit enggak sampai banyak-banyak sedikit langsung ditutupi ah, saking sangking malu nih Allah akhirnya Nabi Musa ngerti ini perempuan apa pekewuh apa pekewuh bahasa Indonesia nih sungkan ini perempuan ini sungkan pekewuh karena ada angin menyingkap bagian atas mata kakinya sedikit Sampai ditutup-tutupi, terus kalau jalan, akhirnya Nabi Musa ngomong sama perempuan itu Kau jalan di belakangku saja Terus saya di depanmu, tapi kau arah ke rumahmu sebelah mana Belok mana, nanti arah ke dari belakang, perempuan itu akhirnya Ya, setuju, bagus nah, Akhirnya perempuan itu di belakang, Nabi Musa di depan, jadi enggak lihat angin berhembus, ya enggak apa-apa, enggak lihat Nabi Musa celuk terus di belak, di depan, akhirnya diarah ke belok kanan, belok kiri, rumahku sebelah situ. Akhirnya masuk rumah, akhirnya ngomong-ngomong sama orang yang ngundang itu, jadilah itu mertuane Nabi Musa alaihi salam. Itu diceritake itu perempuan yang menjaga diri, afifah, perempuan yang istihya malu. Nah itu kita mukminah itu harus punya itu. Masuk tokoh para pemalu di dalam Islam, siapa lagi? Ada yang tahu? Tokoh pemalu di dalam Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pemalu loh itu. Nabi kan laki, dulu laki ya pemalu harus kok sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disifati asyaddu hayaan minal adra'i fi hujriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat pemalu. Lebih pemalu melebihi perawan di dalam kamar, bayangke. Zaman kuno, zaman Nabi lo ini, itu ada perawan di dalam kamar. Itu perempuan yang paling pemalu ya kayak gitu itu. Ini saya kira keleleran tuh perawan-perawan. Ya. -perawan. Itu dulu itu ndak ada keleleran di jalan-jalan itu. Itu perempuan, perawan di dalam kamar punya pemalu, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu lagi. Nabi enggak pernah ketawa itu sambil cekakaan, kakak 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 enggak kak, kak, pernah. Nabi kalau ketawa itu sayyidun dhahkuhul tabassum. Kalau membaca asim tuturur itu kadang dhahkuhul tabassum ya yeah. itu bacanya bukan dehkuhul tabassum tapi dehkuhut tabassum at tabassum dehkuhut tabassum seorang pemimpin yang ketawanya itu cuma senyum loh itu Nabi kalau ketawa cuma senyum, enggak kok cekakaan, kek, 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 -ke, ada. Nabi sangat malu. Bahkan rasa malunya Nabi sempat diceritake Allah dalam Quran. Dulu itu ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang para sahabah, sahabah muhajirin atau yang fakir-fakir. Itu Nabi paling suka sama orang fakirnya. Nabi paling suka sama orang fakir. Makanya kalian tiruan, aja boleh konsol kucing suke, suke tok, yang fakir gak di gak dianggap loh. Jangan, yang fakir itu jimate kalian. Ingat-ingat ya, yang fakir-fakir itu justru jimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis innamatun wa tumtaruna ikom. Kalian dikasih hujan yakni rezeki dan ditolong Allah itu berkah orang-orang lemah di antara kalian. Di antara kalian tidak ada orang lemah, ya. Allah nggak butuh kalian tidak dikasih hujan lagi. Kita masih ditolong, itu soalnya kita masih dekat sama orang-orang du'afa. Siapa itu tuh apa? masakin, perempuan-perempuan, anak perempuan, istri itu termasuk semuanya tuh Makanya diperlakukan yang baik, yatim itu tuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah punya rizki banyak, dikasih makanan banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ingat para tuh yaitu para kaum muhajirin, para ahlu sufah, dan para sebagian sahabat-sahabat ansar tapi yang du'afa, yang fakir-fakir akhirnya Nabi SAW mengundang, ayo masuk rumahku ini saya punya makanan, yang belum makan, sini makan enak akhirnya ada satu rombongan, mungkin sepuluh soalnya rumahnya Nabi kecil SAW akhirnya mungkin sepuluh orang, kurang lebih masuk, makan setelah selesai, keluar. Ayo yang belum makan masuk lagi, masuk satu rombongan lagi, sepuluh lagi misal. Makan, habis, kenyang, keluar. Ayo siapa lagi yang belum makan masuk. Jadi rombongan keluar masuk. Paham ya? Rombongan keluar masuk. Akhirnya setelah selesai ada rombongan yang dipersilahkan masuk, makan. Setelah makan, ayo keluar. Akhirnya keluar, tapi ketika selesai ini keluar keluar sendiri, nggak disuruh Nabi keluar. Akhirnya sisa tiga orang masih ngobrol di dalam rumah Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk nunggu ini selesai makannya sudah selesai tapi tidak keluar malah asik ngobrol. Akhirnya ditunggu Nabi ngobrolnya sampai lama tidak barbar kasihkan lek like ngobrol tamu netiga ini. Akhirnya Nabi keluar dari rumahnya beliau ke rumahnya istrinya yang lain yaitu rumahnya Sayyidah Aisyah. Sampai masuk rumahnya Sayyidah Aisyah, Nabi duduk tanya-tanya gimana kabarmu ya Aisyah, ya apa di rumah seharian ada apa, tanya-tanya. Sudah selesai ngobrol-ngobrol sama Sayyidah Aisyah, Nabi ngira mungkin sekarang sudah keluar, sudah pulang. Akhirnya pulang ke rumah yang awal, ternyata belum pulang. Asik ngobrol Nabi SAW keluar lagi rumah Nabi mau bilang Ayo pulang, oh. itu tidak mau Akhirnya Nabi keluar ke rumah istri yang lainnya lagi Ngobrol Gimana kabarmu seharian ada kabar apa Ngobrol Sampai akhirnya selesai Nabi ke rumah istri yang lainnya lagi Sampai ke rumah semua istrinya Nabi Cuma ngobrol-ngobrol Berarti kan lama Banyak rumah yang dikunjungi Setelah semua pula Setelah semuanya dikunjungi Kan Nabi pulang ke rumah yang awal Ternyata Tamu tiga si asik ngobrol si asik ngobrol Akhirnya Nabi keluar lagi Ke rumah Sayyidah Aisyah lagi Ketika itu ada Sayyidina Anas bin Malik lihat Nabi akhirnya ke, ke rumah Sayyidah Aisyah lagi akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi nutup tirai hijab akhirnya sebagian kakinya Nabi terlihat sebagian yang lainnya di dalam tirai ketika itulah turun ayat hijab Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الحق. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Turun ayat Wahai orang-orang yang beriman لَا تدخلوا بُيُوتَ النبي. Janganlah kalian masuk rumah Nabi إِلَّا لَكُمْ Kecuali kalau kalian diizinkan masuk إلا ta, إلا لَكُمْ Kecuali kalau kalian dipanggil Nabi untuk masuk إِلَّا أَيُّؤْذَنَ Untuk makan makanan Wahyronal inahu yang tidak ditunggu matangnya, berarti memang sudah siap baru masuk. Bukan kok masih masak sudah masuk itu ya repot nanti yang dalam rumah sudah disajike baru masuk tinggal makan. Wahyronal dirina inahu walaikun Tapi kalau kalian dipanggil Nabi baru masuk. Fa'idha ta'imtum fa'atashiru Kalau kalian sudah selesai makan, langsung bubar, pulang, keluar Wala musta'nisi, wala musta'nisi neli hadis. Jangan keasikan ngobrol di dalam rumah Nabi, selesai makan malah ngobrol Inna dhalikum kana yu'zin nabiyya fayistahyi milkum Kalau kalian ngobrol, kasihkan ngobrol di dalam rumah Nabi itu menyakiti Nabi, dan Nabi itu malu kepada kalian. Oh, Nabi malu. Dicatat sama Allah, Nabi itu pemalu. Fayastahyi minkom. Nabi malu. merentah. ayo kalian pulang. Oh, malu Nabi. Wallahu la yastahyi minal Tapi Allah enggak malu dari menerangkan perkara yang hak. Nah, kalau Allah berani menyuruh kalian pulang, itu Allah taala berani tapi anak Nabi bukan masalah berani tidak berani malu anak berani Nabi berani Nabi itu pemalu tapi juga paling pemberani Loh, itu kan aneh itu malah ada dua sifat yang biasanya bertentangan tapi kalau Nabi khususnya paling pemalu tapi juga paling pemberani itu Nabi kita itu kita jangan meletakkan malu di tempat yang salah. Kalau malu bagus, tapi malu ngaji ah, jelek. Kalau ngaji nggak usah malu. Misal kok tanya pertanyaan yang misal pertanyaan yang bab uh, haid, nifas, nggak ada malu lagi dah. Nah soalnya itu memang hukum. Kita kalau ngobrol-ngobrol yang tidak ada hubungannya sama hukum, eh, itu kita harus malu. ya eh, itu diterapkan. Ini Insyaallah kita pertemuan eh, Apa istilah biasanya disebut apa? Kalau akhir-akhir gini eh? Muada'ah Muada'ah artinya apa? Perpisahan, saya tidak mau ngasih nama muada'ah Ini pisah tenang ya Allah eh? Perpisahan sementara Kasih nama utlah gitu aja Ini perpisahannya itu nanti khawatir pisah temenanan itu kita sekarang otelah mulai Ramadhan bukan libur ngaji tapi kita libur dari ngaji yang rutin tetap ngaji tapi ngaji yang baru kita ngaji Quran ngaji kitab-kitab yang ada dibuka majelis-majelis ketika Ramadhan Insya Allah berda simtutur ta'lim ta akan dilanjut ke setelah syawal Insya Allah dan ini juga menepati haul dari umi uh, ummi saya Al Jalilah Syarifah Fatmah binti Ahmad Al Atas mohon bantuan suratul Fatihah hadiah untuk khusus beliau ini yang misal haid boleh ikut baca ndak ini nah, soalnya ini pasti niatin baca Quran Saleh hadiah suratul fatihah yang macam ini itu pasti Quran nah, itu berarti yang yang berhalangan tidak usah ikut baca tapi kalau dikir-dikir yang lain boleh jadi ya khususan ila khadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ila ruhi wa liratu yishrifah al-jalila fatmah bidi ahmad ala tas wa rahamaha wa afiha wa afwanha wa ja'alil jannat matwaha Allahumma ja'al qabraha rawadah min riyadil jinan wa la ja'al qabraha hufrah min hufrah niran اللهم ادخل في قبرها الروح والريحان والفصح والامان والانوار مكره ورضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل اعطى وإذا استعين اعان اللهم انس وحشتها وارحم غربتها وتقبل حسناتها وتجاوز عن صياتها واسكنها فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسير الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى, نحظى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد دشّ الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله